Shalom mempelai Kristus. Ready kali ini membawa tema dampak tanggung jawab. Kejadian pasal 3 ayat 11 sampai 12 menunjukkan skandal Firdaus di mana Adam melepas tanggung jawab untuk dia bisa mengakui kesalahan di hadapan bapaknya. Dia menyalahkan Hawa dan Hawa kemudian menyalahkan ular. Saudara, tanggung jawab adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Ada banyak keadaan-keadaan yang tidak baik pada saat kita melepas tanggung jawab dan berpengaruh kepada kehidupan-kehidupan banyak orang di sekitar kita. Oleh karena itu, mari saudara, quote saya hari ini, kerjakanlah tanggung jawab kita dengan sepenuh hati, maka hidup kita hari ini, besok, bahkan sampai kapanpun akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Tuhan memberkati.